Semua kamu catat gitu, Le? Padahal mah setengah juga boleh kok, saya. Gambarnya aja boleh. Boleh. Nggak akan ngurangin nilai? Enggak lah. Enggak. Tuh, banyak banget saya. Nggak capek. Saya heran. Sarang keterangan apa? Iya, ya nggak apa-apa, udah ke situ juga nggak apa-apa, terus gambar, udah beres, nggak apa-apa. Boleh ditempel aja, udah ngeprint, tempel aja, sayang kenapa harus mesti gambar? Boleh, boleh atau kasih nama aja. Saya pikir kamu ngapain gitu, kamu kalau udah ngeprint tinggal tempel aja, boleh, boleh, boleh lah. Gak apa-apa nanti kalau ngerasa itu nanti ngumpulinnya pas pulang sekolah aja ya. Sekarang kamu mau ngeprint ke Adado gak apa-apa. Atau kalau kamu mau nyelesain sampai saya ngumpulinnya, saya biasanya minta kumpulinnya gak sekarang. Pulang sekolah, tapi gak boleh besok. Pulang sekolah. Pulang sekolah satu kelas harus ada di meja saya, oke? Okay? Keren banget, banyak banget kamu tulis, nak. Ulu itu sampai digaris rapi sekali calon dokter. Nah, keren. Banyak banget sayang sampai dibagi dua kertasnya lihat sayang. Wow, maju ya sayang. Maju ya, baca nggak apa-apa, mau? Maju, baca nggak apa-apa. Kan kamu belum hafal kan? Belum hafal kan? Oh iya, nggak apa-apa. Maju ya. Siapa namanya? Hah? Ya, Ainun Aziza. Yang cowok siapa? Jihan. Yang cowok mau siapa? Hah? Mau? Hah? Udah beres kan? Udah, nggak apa-apa baca, nggak apa-apa. Mau? Bagasnya belum ya? Oh, nanti, oke. Nah, gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mengenai sistem reproduksi pada wanita. Ya. Namanya? Namamu? Perkenalkan, nama saya Ainun Aziza dari kelas 11 IPA 2. Oke, sip. Untuk bagian dalam di sini ada pada nomor 1 yaitu ovarium atau indung telur. Adalah gonad wanita yang menghasilkan ovum dan hormon pada wanita. Dalam ovarium terdapat struktur folikel atau cangkang yang melindungi ovum. Lalu pada yang ditunjukkan nomor 2 ada primbay. Adalah jumbai yang menangkap ovum dari ovarium menuju pangkal oviduk yang disebut infundibulum. Lalu yang ketiga ada oviduk atau tuba falopi adalah saluran penghubung ovarium dan uterus. Pertisilasi terjadi pada 1/3 awal oviduk. Lalu yang keempat ada uterus atau rahim adalah tempat berkembangnya zigot menjadi bayi. Dinding uterus tersusun atas otot polos dan endoterium. Lalu yang kelima ada serviks atau leher rahim adalah corong pembatas uterus dan vagina. Lalu yang terakhir ada vagina adalah lubang kopulasi yang berhubungan dengan vulva pada vagina, terdapat selaput yang menghasilkan lendir yang disebut kelenjar batolin. Jika ada rangsangan maka kelenjar ini akan mengekspresikan lendir. Lalu pada bagian luar, yang pertama ada mount pubis atau bukit penis, adalah bantalan lemak tempat tumbuhnya rambut pubis. Lalu yang kedua ada labium majora dan labium minora, adalah lipatan besar yang di dalamnya terdapat lipatan kecil yang melindungi vagina. Lalu yang ketiga ada klitoris, adalah tonjolan kecil di atas labium yang mengandung jaringan erektil seperti penis. Lalu yang keempat ada hymen, adalah selaput yang melindungi vagina dan mengandung banyak pembuluh darah. Sudah. Kamu tadi ngomong banyak nama ilmiah, ngerti nggak? Ngeliatin alat kelamin kamu sendiri nggak? Kok ketawa sih? Benar nggak? Ada kata kopulasi, kamu ngerti artinya? Oh belum. Jadi nanti tugas selanjutnya adalah kamu lingkari yang nggak ngerti, ya. Atau kamu catat aja di belakang ya. Misalnya kamu alat kopulasi gitu ya, nggak ngerti ya. Fertilisasi nggak ngerti. Fertilisasi tau nggak? Tadi di tuba falopii terjadi fertilisasi, gitu ya. Nah ya jadi
Terus kalau bagian luar, kan yang kamu gambar itu bagian dalam ya, kita nggak lihat ya. Kita bisa lihat ini kalau di USG. Ya, kalau nggak di USG kita nggak bisa lihat. Bagian luarnya kan udah dijelasin, tapi nggak mungkin digambarkan sayang ya. Ya, kamu tahu labium mayor, labium minor, kamu tahu klitoris? Tidak ya, karena nggak meraba sendiri ya. Padahal kamu punya ya sayang ya, punya ya. Tapi nggak bisa nggak kalau baca sesuatu kamu penasaran dengan diri kamu sendiri. Bu susah nggak bisa dilihat pakai cermin? Ya, ngerti maksud ibu? Ya, jadi kamu nggak cuma nulis aja, tapi kamu bisa meraba kan? Nggak mungkin saya raba ya kan? Ngerti maksud ibu? Ibu jorok? Enggak. Ngapain? Ini bagus banget loh. Dia udah capek nulis, bagus banget gitu ya. Saya suka banget ya sama rangkuman kamu. Tapi belum bisa memahami kan? Karena belum praktek ya kan? Jangan malu, karena itu punya kamu sendiri. Kamu harus paham apa itu labium mayor, apa itu labium minor, ya kan? Ya, apa itu oviduct tadi apa, tuba falopi, rahim itu untuk apa? Rahim itu nama lainnya apa tadi? Uterus, ya kan? Uterus. Kenapa nanti selanjutnya nanti kita bicarakan kenapa ada menstruasi, menstruasi itu apa gitu ya? Tapi ini baru alatnya ya, kita belum ngomong menstruasi itu apa ya, alatnya. Oke? Okay? Tepuk tangan buat siapa? Ainun. Perkenal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalan, nama saya Jahan Zihar Koyron dari kelas 11 MIPA 2. Di sini saya akan mempresentasikan tentang sistem reproduksi pada klamin pria. Untuk strukturnya, yang pertama yaitu ada testis atau buah jangkar. Yang kedua ada epididymis, yang ketiga ada pas deferens, yang keempat kelenjar kelamin, yang empat A yaitu kelenjar vesikula seminalis atau kantung mani, yang empat B yaitu kelenjar prostat, empat C kelenjar bulba ureta atau Cowper, yang kelima saluran ejakulasi, yang keenam ada ureta, yang ketujuh scrotum, dan yang kedelapan ada penis. Dibagi menjadi dua bagian yaitu bagian dalam dan bagian luar. Yang bagian dalam ada 6, yang bagian luar ada 2. Yang pertama, bagian dalam ada testis atau buah jakar, adalah gonad pria yang menghasilkan sperma dan hormon yang terdiri dari tubulus seminiferus, yaitu saluran yang berbelok-belok yang menghasilkan sperma. Yang kedua ada sel Sertoli yang menghasilkan hormon estrogen dan nutrisi sperma. Yang keempat ada sel Leydig yang menghasilkan hormon testosteron. Yang kedua ada epididymis, yaitu saluran berkelok-kelok tempat pematangan dan penyimpangan sel sperma. Yang ketiga ada pas deferens, adalah saluran lurus yang berujung pada kelenjar prostat yang berfungsi untuk menyalurkan sperma ke kelenjar vesikula seminalis. Yang keempat ada kelenjar kelamin, ada 3. Yang pertama kelenjar vesikula seminalis atau kantung mani yang jumlahnya sepasang, yaitu menghasilkan nutrisi pada sperma. Yang kedua ada kelenjar prostat, menghasilkan getah yang mengandung fosfolipid, kolesterol, dan garam. Yang ketiga ada kelenjar bulba ureta atau Cowper yang menghasilkan getah basa. Sperma yang telah diberi nutrisi dan getah dapat disebut juga dengan semen. Ya, semen. Yang kelima ada saluran ejakulasi, yaitu saluran pendek penghubung pas deferens dengan ureta. Yang keenam ada ureta, yaitu saluran pengeluaran sperma atau urin menuju penis. Lalu ada bagian luar, yang pertama ada scrotum, adalah kantung pembungkus testis. Pada scrotum terdiri dari dua otot. Yang pertama otot dartos atau otot polos yang dapat mengerut dan mengendurkan scrotum. Yang kedua ada otot cremaster, yaitu otot lurik yang menjaga yang mengatur suhu testis. Lalu yang kedelapan ada penis, yaitu alat kopulasi sperma yang terdiri atas satu bulbus penis, bagian akar penis,
Yang kedua ada corpus penis, yaitu jaringan erektil berongga yang mengandung pembuluh darah dan saraf terdiri dari gland penis, bagian kepala penis. Lalu ada preputium, yaitu kulit pelindung kepala penis yang dipotong sewaktu sirkumsisi. Sirkumsisi, sunat. Lalu pada ketika ada rangsangan darah masuk, darah masuk ke jaringan erektil dan penis mengalami ereksi. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Informasi, tapi karena nggak seimbang ya antara jumlah cowok sama cewek, jadi silakan, mohon maaf duduknya dipindah yang cowok sama cewek. Jadi yang cewek sama cewek gak apa-apa, kan ini cowoknya cuma 12 kan? Jadi misalnya kamu kan berdua cowok-cowok kan? Kamu tuker sama belakang. Ayo, cepat, come on. Ya, kamu cewek kesini dong. Sini satu, kasihan. Yuk, come on. Lah, cuma disuruh milih doang. Nah, tuker aja. Hey, nah tuker kesini. Kamu tuker ke belakang tuh, sayang. Maksudnya biar sebangku, hai cowok ganteng. Hey, cool banget ya. Hei, pindah dong. Tukeran sama depannya boleh, sama sampingnya boleh. Kalau yang cewek sama cewek, ya aman orang ceweknya nggak ada lagi ya kan. Pindah kamu, kenapa nggak pindah? Tuker aja, tuker. Hah? Maknya. Sama yang belakang tuh. Mau pasti. Sini, say. Masa sih nggak mau? So, siapa yang mau tuker? Nggak laku nih. Sudah tukar? Sudah ya? Hey. Maksud ibu, supaya kalau yang tukar itu infonya lebih banyak, jadi bisa ngelihat gambar. Oke? Okay. Hey, bukan lihat alat kelamin, lihat gambar. Ya, sudah. Sudah ya? Oke. Okay. Oh, cewek, cowok, cewek. Oke, okay, sip. Sip. Sekarang kita mau belajar yang cowok dulu. Kalian lihat berdua cowok ya. Yang lainnya boleh lihat yang punya cowok. Sudah?